Arif. Ya. Yeah. Terima kasihlah sebab sudi jumpa Aida untuk kali ketiga. Ha, sama-sama. Kenapa ni? Aida ada satu je lagi soalan. Ha, apa dia? Macam ni. Sekarang ni kan Aida ada dua bisnes. Hmm. Tapi Aida rasa nak fokuskan kat satu je. Hmm. Bisnes Aida yang bakery tu, Aida rasa nak bagilah dekat adik Aida. Hmm. Jadi Aida rasa nak tukar details dia. Oh, senang je. Mesin ni saya ajarkan. Mula-mula, layari selfcare.ichoose.my untuk mengemaskini technical contact. Langkah pertama, klik manage untuk register name yang mahu diubah. Langkah kedua, informasi pengguna untuk nama domain yang dipilih itu akan dipaparkan. Untuk pengetahuan anda, perubahan rekod contact person hanyalah boleh dibuat oleh semua contact person, iaitu di bahagian administratif, billing dan technical. Untuk pengetahuan anda, perubahan untuk nama domain untuk kategori individu, anda perlu mendapatkan kelulusan daripada MyNIC untuk menukar first name dan last name anda berdasarkan pengesahan IC. Langkah ketiga, satu ruang akan disediakan untuk anda menukar maklumat peribadi anda dan klik update untuk meneruskan langkah seterusnya. Langkah keempat, satu email akan dihantar kepada anda berkaitan perubahan yang telah dilakukan. Ah, sekarang bolehlah ada fokuskan lebih dekat bisnes lagi satu. Bisnes bakery pula ada bagi dekat adik. Ha, betul tu. Semoga bisnes Aida lebih bertambah maju dengan penggunaan teknologi terkini.